yang di bulan puasa. Jadi guys, kita bakal melihat ya guys ya, makanan-makanan untuk nanti kita bakal buka puasa dan sahur ya guys. Wah ini bakal... Soalnya guys, kalau kita puasa dari subuh sampai sore pasti kita sangat lapar ya guys ya. Nah ketika makanan udah siap, wah pasti kita udah gak sabar nih buat makan. Tapi guys, sebelum kita mulai guys ya, pastinya kalian like video ini sampai akan 100 ribu like lebih buat kalian yang lagi puasa ya guys ya. Coba kalian komen guys, sarapan sahur kalian dan berbuka puasa kalian makan apa? Kalau Frost Demon sih kemarin kita makan apa sayangku? Kemarin kita makan bakso plus kepiting jumbo guys, kayak yang satu ini guys. Kalian lihat, oh my god, besar sekali ya guys ya. Ini lobster by the way. Buset, ini aku kemarin makan, cuman yang banyak itu cuman gininya guys, karangnya doang. Kalian bayangin aja guys ya, ini cangkangnya itu tebel sekali, dagingnya dikit sekali nih guys ya. Cuman beberapa daging doang, tapi ini gede banget guys. Kemarin aku makannya itu agak kecilan ya guys ya, mungkin 3 kali lebih kecil daripada gini. Ini mah satu tangan tuh, wah didau, besar sekali pribadi. Udah tambahin apa tuh guys, buset bon cabenya di sana tuh bon cabe apaan guys. Warnanya hijau, ih putih banget ceweknya guys ya. Ini kayaknya dia pakai produk kita guys, Bontera guys. Putih, bening, bercahaya dan wangi ya guys ya. Wush, itu apaan lagi guys? Hah? Itu sausnya gitu. Oh mungkin saus di Korea tuh beda ya guys ya. Ih, wow, kenapa? Wah ini kayaknya orang-orang Korea sama lidah-lidah orang Indonesia itu hampir sama ya guys ya. Para pencinta sambal guys. Oh my god. Ini siapa dari kalian yang lapar ya guys ya? Gila, dari dia makan ini udah bikin lapar guys. Ini sumpah nih aku belum buka puasa guys. Ini lagi bikin konten aku ya guys sama Prilly guys. Tapi demi syuting. Kalau aku pengen nantang diriku sendiri guys, melihat makanan apakah aku bisa tahan apa tidak ketika kita nggak makan seharian guys. Hush, ini cumi-cumi guys. Kemarin kan kita sempat lihat tuh cumi-cumi yang sampai kena muka itu guys ya, bener-bener lengket sekali guys. Kita nggak tahu apakah ini lengket apa enggak. Coba kalian kasih tahu di bawah. Hush, kayaknya enak banget guys, lendir-lendir kayak gitu ya guys ya, luar biasa men. Hush, selanjutnya apa nih guys? Au! Bril, kamu lihat nggak Bril? Guys, itu apaan guys? Ini kerang apa guys? Coba buat yang tahu kalian komen ya guys. Ini jadi pengen aku makan kayak gini guys. Terus direbus sama dia guys. Gila, itu kayak kerang yang otong loyo itu guys. Buset ya guys. Sumpah ini aku gak paham ya guys. Ini beberapa kali aku ngeliat, cuma sampai sekarang aku belum pernah coba guys. Buat yang pernah coba, coba kalian komen lah ya guys. Ini kerang apa namanya? Pengen beli aku beneran. Gila, ini kayak apa ya guys? Ada aja makanan orang Korea ya guys ya. Kayaknya pakai buka puasa makanan orang Korea ini enak-enak ya guys ya. Coba kalian komen di bawah kalau kalian setuju guys. Ini apa lagi nih? Lobsternya bayangin aja segede gitu guys. Kepala sama lobsternya gedean lobsternya guys. Itu apaan guys yang dimasak sama dia? Cil, sini Cil. Cil, kau udah gak makan berapa lama Cil? Seharian bro. Ini lemes sekali bawa Cil kulihat guys. Sabar Cil ya. Kita lihat Cil. Kepiting. Bukan, lobster. Apa itu kepiting bocil? Bukan, kerang itu, Jel. Di besok makan seafood yuk. So, gininya. Pas kita besok gini, Jel. Pas besok kita buka puasa, kita ke restoran Jepang. Let's go, guys. Kita bikin vlognya, guys. Gila. Enak, Jel. Itu mangga. Mana? Bukan, itu daging yang dipotong-potong jadi di west-west, Jel. Jadi lapar sekali aku, Cil, pengen makan, Cil. Gimana, Cil? Kita cuman... Aduh, ini ada makanan sih, tapi kita tunggu bentar dulu, Cil. Abis video ini, guys. Harusnya udah buka puasa, guys. Tapi kita belum bikin videonya, nantilah, guys. Sampai kita bikin videonya soalnya. Mana? Apa ini, Cil? Daging... daging sapi kali, Cil? Bukan bakso, Cil. Mana ada bakso kayak gitu, Cil? Daging sapi, fix ini. Suaranya beda. Krepos-krepos, Cil, ya. Enak sekali, guys. Wah, jadi pengen nyoba aku, guys. Buset. Lobster, kau pernah makan lobster gak? Enak. Enak kan? Enak. Apalagi kasih sambal kayak gini, Cil. Lobster tuh sehat, seafood nih. Mantap sekali nih ya pribadi. Oh my god. Sumpah nih puasa kita kayaknya ini udah lemes sekali guys, kasihan dia guys. Sabar Cil ya, sabar bro. Wah ini kayaknya salah kita nonton kayak ginian mau buka puasa, Cil. Aduh. Ada sih guys. Ini apaan lagi nih guys? Wah aku tahu, ini kerang yang di dalamnya itu ada dagingnya itu, Cil, yang lurus-lurus, jadi bisa ditarik. Bukan jamur, kerang lidi. Kita lihat, buset, sambalnya itu kayaknya enak sekali, Cil ya. Ini Prilly kalau ngeliat ini kayaknya suka nih, Cil. Dia makan nih. Oh my god. Enak sekali itu, Cil. Bener-bener sambalnya tuh di tuas-tuas kayak gitu, Cil ya. Ini pedes sekali, Bocil berani pedes nggak sekarang? Berani Bocil pedas sekarang, guys. Buset, dia mau makan sekali, gak masuk-masuk, guys. Pro player, Cil. The best, guys. Kan bener kan aku bilang apa, dia tuh kayak cangkangnya tuh dia... yang di dalam pasir itu, iya. Dikasih garam. Iya, itu dia. Tahu gak? Tau. Nah, itu dia, Cil.
Ini apa lagi nih, guys? Wih. Cumi-cumi kah? Ah, kalau aku mukbang gitu ya, Cina. Biasanya kalau lihat yang kayak kulit-kulit yang masih warna hitam, agak geli-geli gitu gimana aku, Cil? Fobia aku, Cil. Tapi kayaknya enak kasih sambal kayak gitu, Cil. Itu mah dia makan sambal, bukan makan dagingnya, Cil. Belepotan. Sampai belepotan, guys. Nextnya ada apa nih? Wah, apaan tuh? Ini kayaknya cumi-cumi deh. Cumi-cuminya kayak... Rumput laut? Ini, Cil. Bukan. Bukan rumput laut, Cil. Cumi-cumi itu. Kamu berani gak makan itu, Cil? Ini kayak gurita itu yang si bulat itu, Cil. Iya, kaki gurita. Ayo mbak, makan mbak. Wah, ini mbaknya putih, Cil. Nah, kayaknya pakai Frontera, Cil ya. Ditambahin bon cabe ini. Wah, parah sih. Langsung sakit perut, guys. Ditambahin sambal, oh my god. Terus dimakan sama dia, kayak sate dia makannya, Cil ya. Kayak mie, Cil. Buset, dia apa gak kepedesan. Oh, lidah Korea itu emang tahan kebal, Cil. Tahan. Nah, itu dia. Dingin makanannya pedes sama cabe. Sekali, Cil, ya. Ini orang kok dari tadi lobster semua, Cil, ya? Ini kayaknya lobsternya lagi viral pas puasa, guys. Gergaji, bayangin aja. Ini mas-masnya kulitnya agak kusam nih, Cil. Hitam, Cil. Kok ada solusi? Kamu udah pakai body lotion kita belum yang bisa bikin kita putih dan wangi dan segar, mengandung banyak vitamin. Coba kasih lihat tanganmu. Tangan bocah kasih tahu, guys. Nih, gua kasih body lotion. Ih, wangi sekali, Prostengan. Jelas, Bocil. Aku lapin, Cil, ya. Kita lihat, guys. Woish. Bentar lagi Bocil bakal jadi putih gaming. Ini mah kebanyakan, Cil. Buset. Dari Bocil hitam. Bocil FF yang di jalanan tuh, guys. Ini bentar lagi Bocil menjadi putih, guys. Dah. Ih, wangi, Prostengan. Apa itu? Fresh Beauty warna biru. Salah satu jagoan lotion Frontera yang aku suka, Cil. Iya dong, makanya pakai Frontera ini sering-sering pakai ini, Cil, biar kulit kamu tuh sehat, bersih, putih, wangi, biar enggak diejek sama teman-teman kau. Siapa sih aku? Udah, kau simpan dulu. Ntar aku beli lagi nih. Ini Pros Diamond bikin sendiri, dibeli sendiri. Nah, buat kalian juga yang mau kulitnya putih, guys, kalian langsung aja cek di link di bawah atau kalian bisa langsung ke Shopee. Namanya itu Frontera Official Shop sih, guys, ya. Harganya cuma 50.000, guys. Kualitasnya bikin putih, wangi banget, tahan lama, mengandung niacinamide dan glutathione ya, guys, ya. Dan banyak manfaat lainnya, vitamin-vitamin lainnya, guys, ya. Dan aku sendiri makanya setiap hari, guys. Karena aku bikin sendiri, ya buat diri sendiri, tapi banyak dari kalian minta, jadi aku jualin buat kalian semua masyarakat Indonesia ya, guys, ya. Kasih tahu mak kalian, guys, ganti semua sabun kalian, ganti semua lotion kalian, pakai Frontera nomor 1 ya, guys, ya. Ini belum banyak orang yang tahu, guys. Jadi kalian para pros team yang nonton video ini yang pertama kali tahu, guys, cek sekarang juga ya, guys, ya, Instagram Frontera. Bener kan, Cil? Ini kayaknya kalau bapak-bapak ini pakai body lotion Frontera langsung putih, Cil, ya. Kasian soalnya panas-panasan, Cil. Dia gergaji lobster kagak selesai-selesai ya, gimana, Cil? Lobster mau digergaji kuat kayak gitu, guys. Bisa ke? Dagingnya segini, guys. Oh my god, ini enak sekali. Langsung dijambal, Cil. Oh my god. Enak kan? Kalian lihat cangkangnya sebesar itu, guys. Wah, jadi lapar sekali pengen makan aku, Cil. Bagaimana nih, Cil? Sabar dulu. Kita habis video ini dulu ya. Habis video dulu ini, guys. Apaan tuh? Apaan tuh, Cil? Bukan kepiting kayaknya tuh, kaki kepiting. Langsung dijambal. Dituangin bon cabe lagi emang sempak temannya kawannya ini, guys. Sampai tumpah, Cil. Samyang to loh. Cantik-cantik kayak gini, Cil. Putih, Cil. Pakai Frontera dia, Cil. Oke. Oh my god. Wow. Enak, Cil. Wah, buset. Jadi lapar. Cil, fix. Please. Hey. Wah, ini nunggu jam. Sambil kita nunggu jam, bisa lah, Cil. Bisa lah, guys. Ini apa nih, Cil? Buset. Wah, apa itu, guys? Besar sekali dan panjang sekali, guys. Itu apaan, Cil? Usus kayaknya. Usus sapi kayaknya, Cil, ya. Oh my god. Nih, sumpah jadi lapar sekali aku, Cil. Belum makan lagi nonton kayak gini, parah sekali, guys. Yang buat yang kalian tahu, ini makanan apa, kalian bisa komen di bawah, guys. Ini lahap banget ya makannya loh. Itu aku makan satu aja kayak setengah aja kayak udah kenyang, Cil. Kamu kira-kira makan berapa banyak, Cil? Satu gigit aja udah kenyang. Ah, iya, dia dihabisin loh. Tapi anehnya, Cil, pertanyaanku ya, orang-orang yang mukbang kayak gini setiap hari, kenapa dia nggak gendut-gendut, Cil? Nggak tahu. Nah, itu dia. Makan apa dia, Cil? Kan mbak-mbaknya putih-putih semua, pakai Frontera ini, Cil. Semua pakai Frontera, masa kalian enggak, guys? Ganti semua sabun kalian, body lotion kalian, lulur kalian, pakai Frontera, guys. Hashtag Frontera nomor 1 ya, guys, ya. Lahap banget. Batuk dia, guys. Dia makan sebelah karena itu dingin banget. Ya, ya, jadi gak kerasa pedes sama panasnya ya. Tapi kalau orang Indonesia nih, kayak Pros Diamond dulu ke Korea, kan dingin di sana tuh, makan pedes masih oke lah, enak kan. Nah, pas sampai hotel besoknya, lidahku langsung kepedesan, Cil. Langsung kayak meleleh lidahku. Ini mihun, tapi gak sebanyak gitu juga, mbak. Tuh, lu megangnya banyak, yang kau makan dikit. Percoba lu pegang banyak, mbak. Ini putih lagi mbaknya, Cil. Pakai Frontera, jangan-jangan. Pakai Frontera dia, guys. Coba lihat tangan kau, masih putih gak? Masih putih, guys. Kalian lihat perbandingannya udah jauh kali. Aku bilang apa, Cil? Kita lanjut lagi, guys. Pedes dia. Baru makan dikit. Yang tadi mbak-mbak itu berarti lord sekali tuh. Sudah lord itu, guys. Ini padahal dia gak ada pedes ya, Cil, ya. Bucil! Ini makanan kesukaan Bucil
Apa itu? Oh ini, ya. Tom Yum. Ya, Tom Yum. Tom Yum ini guys, jamur-jamur Tom Yum guys. Buset, jadi pengen langsung makan Tom Yum hari ini aku cita, tapi udah tutup kayak gel. Mana? Itu jamur memang. Ini apa lagi nih guys? Kok aneh-aneh makanan di luar sana Cil ya? Dan gede-gede lagi guys. Berarti peternakan di luar sana tuh bagus-bagus Cil. Tapi enak dan berkualitas. Itu cabainya juga besar-besar. Iya loh guys, besar-besar. Di Indonesia juga ada cabai-cabai panjang Cil. Sumpah kan ku bilang apa, orang-orang sana tuh suka cabai Cil. Sama kayak kita, sambel samyang. Luar biasa guys. Nah, samyangnya itu apaan sih? Cumi? Bukan cumi, pari Cil. Ikan pari yang lempar itu. Udah makan sama dia? Bukan. Sumpah nih mama, apa gak sakit perutnya makan segitu banyak cabai Cil? Buset dikasih lihat lagi, nih gua udah makan nih. Ini kayak no cut no edit Cil, kalian lihat Cil. Batu dia guys. Banget itu. Itu kayaknya abis mukbang ini mulutnya kepedesan Jil. Pernah gak kamu mulutmu sama tanganmu kepedesan Jil? Pernah. Paling jelek kayak gitu Jil. Di bibir itu pedes. Nah paling jelek kayak gitu ya. Siapa aja kalian yang pernah kayak gitu, komen di bawah guys. Oke. Ini apa lagi nih? Itu sate. Sate apaan tuh Jil? Sate telur ikan? Iya mungkin. Buset ini kita bisa batal loh Jil kalau nonton ini Jil. Gas aja terus. Aduh ya udah guys, kita gas aja guys. Apaan sih tuh? Ini ayah bocil, sumpah kalau nonton ini langsung dia pengen beli Jil. Udah gendut ya soalnya guys. Belatung! Lobster kah? Cacing! Lobster, cacing. Ekor lobster. Kan lagi viral kayaknya lobster guys. Jadi pengen lobster tuh sumpah Jil. Besok kita bukbernya lobster yuk. Oh my god mas. Enak sekali Jil. Oh my god. Udah. Ini apa nih? Sama tadi kepiting yang tadi. Di Korea itu emang kayaknya lagi viral sekali buka puasa tuh kayak kepiting Cil. Buset dagingnya segede gitu guys. Di Indonesia mah gak sampai segede gitu Cil ya. Sabar Cil. Ini bukan yang tadi Cil. Yang tadi cuman dia lebih banyak. Buset. Langsung sekali shot habis Cil. Ini mah udah kayak ayah bocil Cil. Seriusan kau, itu pedas sekali itu Cil. Suka bocil. Buset, besoklah kita kesana ya. Sampai nangis dia. Masa? Ini baru guys. Apa ini Cil? Buset. Kuatnya. Dimuntahin lagi Cil. Sebelak Cil, dulu sebelaknya di sana. Mana ada sebelak kayak gitu Cil? Itu mie Cil. Apa nih? Lobster lagi, yang tadi Cil. Yang tadi. Lobsternya gak dimasak loh. Dalamnya apa itu? Pupnya di sampai tulang-tulangnya dimakan emang ada orang-orang kayak gini guys. Bang, santai makannya bang. Itu cuma ada lu doang di sana bang. Udah kayak fix saya bocil sekali. Bocil sekali sudah kayak gitu Cil. Barbar kali orang ini. Sampai gitu apa? Bisa jadi Cil. Orang-orang yang mukbang kayaknya gak makan beberapa hari mungkin Cil ya. Jadi dia sekali makan tuh banyak. Makanya gak gendut-gendut guys. Makanya rakus ya. Ya, buset. Langsung. Ini Lord Cil. Makan lagi guys. Apa dia punya kayak gini Cil? Dicolek-colek men. Skip lah dulu yang ini Cil. Nanti kita pengen lagi Cil. Gimana bilangnya guys ya? Gak tahu. Ini Cabai tau ini guys. Ada yang dari Indonesia yang suka makan cabai banyak tau gak? Lord juga Cil. Ini apaan Cil? Cabai tok Cil. Yang tadi yang pakai Prontera nih guys. Cantik sekali kan, cantik-cantik guys. Kayak Prilly bisa cantik pakai Prontera Cil. Buset ini cabai doang Cil. Ini gak tahu. Ini ada apa lagi nih, gila gede kali Cil. Dia pegang apa nih guys? Buset minyak Cil, kau lihat Cil. Ini kita makan Cil. Ya udah guys, mungkin segini video kita kali guys ya. Beli Prontera sekarang juga guys. Kita mau buka puasa dulu guys, nge-konten guys. Tunggu videonya. Kalian bisa kalian ketawa, kalian bisa makin ketawa. Let's go bros, bye bye.